Sahabat sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60 dengan mengusung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama, Selasa 12 November 2024 di halaman kantor Dinas Kesehatan. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, serta dihadiri oleh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai di lingkup Dinas Kesehatan, perwakilan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Hasri Ainun Habibi, dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah. Upacara berjalan hikmat dan penuh makna, mengingatkan seluruh peserta akan pentingnya peran sektor kesehatan dalam membangun bangsa yang sehat dan kuat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, menjelaskan pelaksanaan upacara peringatan HKN ke-60 dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kesehatan di seluruh Indonesia. Tema HKN tahun ini mengajak kita semua untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan diri dan komunitas kita. Salah satu aktivitas preventif yang kini banyak diminati dan dapat diikuti siapa saja adalah olahraga lari yang mendorong masyarakat mempunyai kesadaran bahwa sehat harus diawali dari diri sendiri. Sesuai dengan tema bahwa pembangunan kesehatan harus kita laksanakan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, tema kita adalah gerak bersama, sehat bersama. Seluruh komponen bangsa diharapkan bisa mulai dari diri sendiri untuk membudayakan hidup sehat dan juga kegiatan program seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa selalu berwawasan kesehatan. Salah satu bagian penting ya dari seluruh masyarakat Indonesia adalah budaya untuk bergerak bersama. Baik itu melalui jalan sehat, baik itu melalui lari dan lomba-lomba lainnya, saya pikir ini sebuah kebangkitan atau semangat rakyat Indonesia untuk mau hidup sehat dimulai dari diri sendiri.